Perempuan tak ada. Tapi ada satu golongan Muslim dan Muslimat dan mereka ni kata apa? Ada seorang tu pernah kata, dia kata apa? Tiada jihad di Palestin. Nampak? Dia tak faham main mana orang tu kita tak tahu. Main pada planet mana pun kita tak tahu. Mereka dia kata, tiada jihad di Palestin. Nampak? Sedangkan ulama-ulama muktabar dah kata dah, siapa-siapa yang berjuang di Palestin dikira jihad dan kalau mati mereka masih sebagai syuhada. Nampak? Dia boleh kata, tiada jihad di Palestin, ngaji mana pun kita tak tahu. Nampak dah? Kita tak tahu, ustaz kita tak tahu mana ngaji mana. Nah, dia namakan ustaz balik negara jauh dapat master ke habis pun kita tak tahu, tapi boleh kata perkataan itu makna dia makna takut Muslim Muslimat kita mengaji ilmu tersebut boleh bukan boleh bawa dekatnya diri kita dengan Allah, malah kita takut ilmu kita boleh bawa jauh daripada Allah Subhanahu. Boleh dia kata ada guru nampak Muslim Muslimat ada seorang ustaz itu bab tadi dia kata dia jahat di Palestin. Tengok ada seorang Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani. Mungkin kita dengar nama beliau Ahmad Dusuki Abdul Rani. Cukup hebat. Masuk ke Bismillah dan tanya oleh Ustaz ada nama. Baru pergi Palestin, dia Gaza, Palestin Muslimat sedang cerita pengalaman dia. Kebetulan 2 minggu lepas saya pulang tengah hari di Telekom Malaysia di seberang jaya. Nak sampai rumah kita buka radio Kedah. Ada ceramah Al-Fadhil Ustaz Dusuki Abdul Rani. Ceramah beliau macam mana pengalaman dia di Palestin di Gaza sana. Cerita macam mana pergi ziarah makam siapa? Makam Sheikh Ahmad Yassin. Sheikh Ahmad Yassin yang mati dalam keadaan dibom oleh rejim Zionis Israel. Mati tetap sekalian Muslim dan Muslimat sekalian. Mati macam mana? Sheikh Ahmad Yassin Al-Syahid ni juga dia katakan beliau tak pernah tinggal sembahyang jemaah, tak pernah tinggal baca Al-Quran. Walaupun lumpuh Muslim dan Muslimat, lumpuh Syekh Ahmad Yassin, tak mampu nak gerak, tak mampu gerak tangan ni, tak mampu gerak, tapi dia masih mampu baca Al-Quran. Orang tolong buka Al-Quran, tolong buka, ada orang tengok Muslim dan Muslimat sekalian. Bila nak buka Al-Quran, tak mampu nak buka dengan tangan, dia buka dengan apa? Buka dengan lidah Muslim dan Muslimat sekalian. Nampak? Punya nak baca Al-Quran, tak mau tinggal baca Al-Quran Syekh Ahmad Yassin. Nampak? Muslim dan Muslimat amalannya tak pernah tinggal semayang jemaah, tak pernah tinggal baca Quran zikir, tak tahu macam mana. Syekh Ahmad Yassin Al-Syahid. Nampak? Satu pagi semayang subuh dikatakan ditolak dengan apa? Kursi roda dibom oleh rejim Zionis Israel, mati hancur tubuh badan kecuali muka saja yang yang tak hancur. Muka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok. Dan kita tengok bila Al-Syahid Syekh Ahmad Yassin ni dimakamkan, dikuburkan di simen kubur tersebut. Walaupun di simen, masih ditembak oleh rejim Zionis Israel. Sampai dah ni ada bekas tembakan. Sebab apa? Sebab puak-puak Yahudi, rejim Zionis Israel datang pada Syekh Ahmad Yassin bukan mati, bahkan hidup. Sebab apa? Tengok ayat Allah Subhanahu Wataala sebut macam mana? Bal ahyaun 'inda rabbihim. Mereka yang mati syahid bukanlah mati sebenarnya, bahkan mereka hidup inda rabbihim di sisi Tuhan mereka, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yurzaqun, bahkan sentiasa diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat-buat pun yakin macam mana Syekh Ahmad Yassin belum mati sebab tu dekat tembok lagi kubur Syekh Ahmad Yassin sampai lah ni. Pengalaman Syekh Ustaz Durani, Dusti Durani pi Palestin. Tengok tu pun orang kata dia jihad di Palestin. Malah orang tersebut muslim-muslimat dah. Kita minta Allah Ta'ala gunakan hidayah kepada kita. Tak apa, kita tengok ibadah cukup kuat. Berjuang di Allah Subhanahu wa ta'ala pun dikira ibadah, dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah punya ibadah. Ibu-ibu, sebab kita tengok ibu-ibu ramai. Ibu-ibu nak dapat pahala pun cukup senang. Mengaji pun dapat, dapat pahala, dapat pahala ibadah, dapat pahala. Di rumah pun cukup senang dapat pahala. Buat ibadah pun cukup senang. Muslimah ni buat apa? Dia layani suami dia, hiburkan suami dia. Nampak? Pun dapat dikerang ibadah, dapat pahala. Dia ada suami, alhamdulillah, masih juga boleh berkhidmat kepada suami mereka. Buat apa? Hiburkan suami mereka. Hias diri untuk suami mereka. Ni lah Muslim Muslimat sedang. Kalau pergi kenuri tu, tengok beza dengan tu ke rumah. Kalau sekitar nak pergi kenuri tu, dia cari baju dalam almari, tak pernah buat pulak, dia buat pulak. Pakai pergi kenuri.
dia tepuk pula alat solat, tepuk pula macam-macam dan tempik kat muka dia nak pergi kenung. Maskara, air silu, kalau semua pula nak pergi kenung. Nampak? Dia rumah tak pakai macam tu pun kat suami dia. Sedangkan kat rumah ni pakai kat suami dapat pahala dikira ibadah. Kalau di luar nak solat untuk orang lain, dikira apa? Dikira haram pula dapat dosa. Nampak? Hiyah untuk suami di rumah dapat pahala. Ni dah di rumah muslim-muslimah. Dia buat apa? Dia tempek pula sudu. Tempek suami. Dia pakai pedak tu, cap apa? Cap nyonya tu. Dia nyonya kau putih. Untuk suami. Nampak? Ada tak? Tak ada. Nampak tak? Si muslimah tu nasihat tau. Nampak? Haa, sebab tidur rumah kena pelik. Memang kena buat. Untuk suami dan dikira ibadah dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Ibu-ibu cukup senang dapat pahala. Dia rumah pun dia dapat pahala yang banyak. Hiburkan suami. Buat apa? Dia menyanyi untuk suami. Bagi nyanyi buat apa? Sekejap. Dia panggil abang-abang. Dengar ni, Sak. Cik nak nyanyi. Lama tak nyanyi tu. Cik abang. Dengar, Sak. Hari ni cik nyanyi, abang jadi juri jadi pengadil. Kok ada sedap beritahu, tak sedap pun beritahu. Dengar dia duduk, abang. Bila Israel datang memanggil. Nampak? Haa, tak apa lah. Dia duduk cari lagu tu, mesti muslimat sekalian. Banyak lagu lagi. Syarifah ini kau. Nama je latih kau. Segala kata cacian yang telah engkau berikan membuatku rasa kosong, kosong, kosong. Untuk suami, dikira ibadah dapat pahala daripada Allah Subhanahu. Cukup. Nah, nak dapat Quran, nak dapat pahala ibadah cukup senang bagi. Nampak tak? Bang ibadah cukup dua. Konsep ibadah cukup. Cukup lah. Apa dia? Warajul nasya'a fi ibadah rabbih. Cerita pasal ibadah muslim-muslimah. Golongan yang membesar dalam keadaan beribadah kepada Tuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tengok bidah seluruhnya. Yang ke? Yang ketiga. Warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Golongan macam mana? Golongan yang mana hatinya sentiasa terpaut dengan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dan masjid. Macam mana kata seorang ulama Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dia sebut maksud daripada warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Maksud apa? Dia ni bila sembahyang jemaah dalam kitab ni Kunuz As-Sunnah sebut apa? Bila dia sembahyang jemaah di masjid, contoh dia sembahyang subuh jemaah. Lepas subuh ni muslim dan muslimat sekarang, dia rasa apa? Dia rasa buat ni lambat sangat nak masuk zuhur ni. Dia tak sabar-sabar sangat, rindu sangat bila nak masuk untuk zuhur ni. Dan bila pula aku nak dapat sembahyang zuhur dengan jemaah pula di masjid ni surau. Itu hati sudah setepuk dengan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sembahyang zuhur pula di masjid, tak sampai asak dia. Bila pula nak masuk asak, nak rindu sangat nak masuk waktu asak. Aku rindu sangat nak sembahyang jemaah pula waktu asak di masjid ni surau. Begitu dakwah waktu-waktu semua itu dimanakan apa oleh Syekh Muhammad As-Sabuni barajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Golongannya hatinya sentiasa terpaut dengan rumah Allah ataupun terhubung dengan rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang keempat? Arikah yang keempat. Barajulani tahaban fillahi istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Apa dia? Golongan dua orang yang berkasih sayang semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih semata-mata kerana Allah. Istama'a alaihi, bertemu dan berpisah juga semata-mata kerana Allah. Nampak? Kita ambil semangat hadis muslim-muslimat kita berhimpun. Berhimpun pagi ni contohnya kita berhimpun dalam kerana semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak mengaji, nak cari ilmu, tuntut ilmu untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah kita berpisah pula semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala juga, yakinlah kita juga akan termasuk dalam golongan yang ini semua ni, golongan yang berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima pula, warajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah. Apa dia? Lelaki yang digoda ataupun diajak oleh seorang wanita dhatu mansibin wa jamal, yang mana dia ada kedudukan yang tinggi, kedudukan yang hebat. Wa jamal dia cantik. Nah, bukan dekat ada kedudukan, cantik pula. Faqala inni akhafu Allah. Laki tadi walaupun digoda oleh perempuan yang cantik, perempuan yang kedudukan yang hebat tadi, dia kata apa?
Inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha? Dia tak buat masyak dengan perempuan yang ajak dia tadi, yang bodoh dia tadi, muslim muslimat. Ada satu kisah di Syria, di Syria muslim muslimat, ada seorang lelaki nama dia Khalid. Khalid isteri penjual kain. Penjual kain muslim muslimat dia musim kampung di tempat dia jual kain. Dan si Khalid sangat cekok, sangat sibuk, sangat hancur, sangat kacau. Ramai perempuan yang terpikat dengan dia, ramai perempuan yang tergoda dengan dia. Dan ada juga seorang perempuan yang kedudukan dia hebat dalam kampung tersebut, ramai orang kenal dia. Dating ke apa? Dia cuba nak goda lelaki tadi, mengorak ke teka ke apa, muslim-muslimat, tak dapat-dapat. Akhirnya, dia buat perangkap si perempuan tadi tu. Dating lah contoh tu, buat perangkap lelaki tadi. Lelaki tadi Khalid lalu depan rumah dia, rumah perempuan tadi lah yang hebat kaya tadi. Hadi perempuan tadi buat perangkap, dia panggil Khalid. Mai saat aku tengok kain nak pilih kain, aku nak beli kain. Jadi Khalid tadi bila orang nak panggil nak beli kain, dia pun pergi dah ke orang yang panggil dia. Dan bila perempuan tadi tak apa, nanti kita tengok dalam rumah tu. Nampak si Khalid pun masuk dalam rumah si perempuan tadi. Dalam keadaan Khalid tak tahu dalam rumah tersebut hanya ada perempuan tadi saja. Makna dalam rumah tersebut hanya tinggal ada orang Khalid dengan perempuan yang panggil dia tadi nak pilih kain nak beli kain. Tapi itu bukan ada dia pilih dan beli kain pun. Dia nak berangkat si Khalid. Nak ajak apa? Ajak berzina. Nampak? Bila Khalid masuk rumah, apa dia buat? Si perempuan tadi tutup pintu rumah dia. Mana Khalid dah terperangkap dalam rumah dia tadi. Dan perempuan tadi pojok rayu, godol si Khalid tadi untuk buat masyak berzina waktu itu juga. Si Khalid tak mau sebab Khalid tadi seorang beriman, pemuda yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak mau buat masyak. Dia cerita kat perempuan tadi, cerita punya azab. Azab sekian-sekian kalau kita berzina. Sekian-sekian punya dosa kalau kita berzina. Sekian punya kemurkaan Allah kalau kita berzina. Perempuan tadi tak mau dengar nasihat si Khalid, malah dia tetap ajak dan bodoh lelaki tadi si Khalid untuk berzina. Dan si Khalid nak lari, nak cuba lari daripada perangkap si perempuan tadi. Perempuan tadi kata, hang lari Khalid, aku akan menjerit. Bila menjerit orang kampung kami, aku akan beritahu bahawa engkau Khalid nak rogol aku. Nampak? Dia kena perangkap. Khalid tak dapat nak lari. Dia doa kepada Allah, ya Allah, macam mana perangkap, nak pula perangkap si wanita tadi. Ha? Dia pun timbul satu idea. Satu idea tu, ha? Dan ni tak apa. Dan beritahu kat perempuan tadi, tak apa, dan ni bagi aku masa sikit, aku nak mandi dulu. Si Khalid kata, tak apa, bagi masa pusat, aku nak mandi dulu. Si Khalid pun dibenarkan oleh perempuan tadi, tak apa, pilih mandi dulu, bersihkan diri. Nampak? Dan Khalid pun masuk kembali ayah. Bila masuk kembali ayah, dia buat apa, dia masih fikir macam mana ni, nak pula dah perangkap si perempuan tadi. Dia tak mandi juga. Tiba-tiba terlintas hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang cerita tentang tujuh golongan, termasuk salah satu dia lelaki yang digoda ataupun diajak oleh seorang wanita yang cantik berkedudukan, ajak berzina, buat maksiat kepada Allah. Lelaki itu dia jawab apa? Faqala inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia nekat nak masuk dalam golongan tadi. Dia buat apa? Dia buang yang besar dia. Ada berok. Dia ambil najis diri, lumuk dekat tubuh badan dia. Nampak? Dia ambil najis ni lumuk dekat kepala dia, ambil najis lumuk kat muka dia, ambil najis ni lumuk kat tubuh badan dia. Habis tubuh badan dilumuk dengan najis sendiri. Dia pun keluar. Pulang kepada ayah fikir perempuan tadi. Dan ni macam mana? Perempuan tadi kata, Khalid gila, habis keluar pada rumah aku. Nampak? Bila tu Khalid gila. Jadi selamat kepada perangkat si perempuan tadi. Tapi tengah nak sampai rumah muslim muslimah. Masalah dia. Dia kena apa? Dia dikutuk, dia dimaki, dia dihina macam-macam oleh orang kampung. Busuk Khalid, orang gila. Apa nak? Tapi bila sampai rumah muslim muslimah, dia bersihkan diri dia. Mandi semua tuanya, badai pada najis sendiri tadi. Dan dia pun keluar menegur macam biasa. Bila keluar menegur muslim muslimah, orang kampung ni dapat satu bau harumat. Dia pun tak pernah bau sebelum ni. Rupa-rupa yang bawa tersebut datang pada siapa? Badan si Khalid tadi. Rupanya Allah Subhanahu Wa Taala muliakan dia. Allah telah tukar bau busuk najis dia tadi, najis dia tadi, Allah telah tukar dengan haruman lebih harum pada kasturi. Nampak? Sampai si Khalid ini meninggal dunia, bau tersebut tak hilang pada tubuh badannya. Dikatakan kubur dia ditanda, tanda apa? Khalid al-misr, Khalid seharum kasturi. Sampai tadi mungkin ada di Syria pemuda yang tadi yang
Dia berjuang habis-habisan nak jauhkan maruah dia. Kerana apa? Ini akhafullah, takutkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Golongan tersebut cukup tak ada pada ni muslim-muslimah. Cukup kita nak lupa. Susah tak? Susah. Nak cari golongan yang betul-betul jaga maruah dia. Semata-mata takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak apa, kita pindah yang ke-6. Warajulun tasaddaqa bisaddaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Golongan yang mana dia bersedekah. Ha? Dia sedekah dalam keadaan fa'akhfaha, sedekah dia dah sembunyikan. Hatta la ta'lam shimaluhu, sehingga tangan kiri dia tak tahu apa yang tangan kanan dia sedekahkan. Makna dia, dia sedekah ikhlas semata-mata kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas sedekah muslim muslimat sekalian. Jadi kita tengok sedekah ni, kita tengok, kita kenaikan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut apa? Ma naqasa mal min sedekah. Takkan berkurang harta, ha, takkan berkurang harta seseorang buat tersebut dengan sedekahnya. Mana kita sedekah muslim muslimat sekalian, yakinlah kita harta kita tak berkurang. Bertambah dari segi apa? Bertambah dari segi keberkatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakinlah kita ada 100 sedekah 10 lagi, nampak rating 10 lagi, nampak secara zahirnya, tapi hakikatnya tak berkurang. Dari segi apa? Hakikat keberkatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Ada orang, ada orang bulanan gaji cukup banyak muslim muslimat, gaji ribu-ribu, tapi tak cukup-cukup juga. Sebab tak ada keberkatan. Itu penting keberkatan. Gaji banyak bulan-bulan, tiba-tiba kunjung, ha? Dapat gaji bayar hutang, bayar hutang ni, tiba-tiba tinggal sikit tu pun tak cukup. Nampak? Tak ada keberkatan. Ada orang rezeki dia muslim-muslimat ni bulan gaji sikit, kita nampak macam tak cukup, tiba-tiba dia cukup, malah lebih pun. Sebab apa? Ada keberkatan. Sebab tu kita betul ikhlas semata-mata kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan nak cari pakat, bukan nak cari nama, tapi ikhlas semata-mata kerana Allah. Kita tengok, kita nak buat tabung ni muslim muslimat, tabung, ha, tabung-tabung, tabung apa? Tabung Jumaat. Ibu-ibu di masjid, ha, tak pernah lah kita tengok ibu-ibu ramai di masjid semain Jumaat. Yang ramai si pakcik-pakcik muslim ni. Ada ragam-ragam macam-macam di masjid ni, ha, kalau kita tengok, nampak lah ragam tabung bergerak. Tabung bergerak ada macam ragam macam, ya, nampak. Kalau kita tengok ada 4 ragam, 4 ragam bila tabung bergerak lalu depan dia. Bila tabung bergerak, rekam pertama kita tengok. Bila tabung bergerak lalu kat depan dia, dia ni, dia cuma tolong gerakkan tabung. Ada juga, nampak ada. Dia tolong pegang tabung, dan bukan ada duit, bukan tak ada duit. Kadang lupa tak apa lah, ada duit. Lupa masuk, ha, dia masuk, dia kata, eh, dia dengar hadis Nabi sebut, senyum adalah sedekah, dia senyum kat tabung. Dapat sedekah, dapat pahala sedekah, tak apa lah, itu dengan pertama. Ha, tak apa. Golongan kedua, bila tabung gerak lalu depan dia, dia buat apa? Ada yang warak muslim muslimat sedang. Dia nampak ada orang lagi, nak nampak tabung gerak nak lalu depan dia, dia makin semain sunat dua rakaat. Warak ada. Ha, tak apa lah semain sunat, tapi dia saja saja buat semain sunat. Sebab apa? Nak langgan tabung, waraknya dia. Makna tabung tadi terlepas lah, orang terlalu gerak, tak perlu masuk ke dalam tabung. Ketiga, ha, ni khusyuk. Tabung gerak dekat-dekat dia, dia mula lena. Ya. Yang waktu gerak kata pun tak ada duduk pada, sentiung pun tak kena. Yang keempat, tabung gerak, dia pegang, dia masukkan duit, dia gerakkan tabung. Ikhlas semata-mata kerana Allah. Kita nak masuk golongan mana? Golongan ke? Empat. Nampak? Dia tabung gerak, masukkan duit, siapkanlah dia, gerakkan tabung. Nampak? Itu empat ragam bila tabung gerak. Kita nak masuk golongan yang keempat, insyaAllah. Yakinlah muslim, muslimah, sekarang sedekah kita. Ma naqasa malun min sedekah, tidakkan berkurang harta seseorang hamba tersebut dengan sedekah. Yakin tak? Dengan hadis Nabi SAW. Yakin muslim muslimat sedang yakin. Bila kita sedekah ikhlas semata-mata kerana Allah, kita juga termasuk dalam golongan yang baru ada di bawah golongan Allah SWT nanti di pada masa yang ketujuh, golongan tak. Wa rajulun dhakarallaha khalian fafadat aynahu. Golongan macam mana? Golongan yang diingat kepada Allah, dikir kepada Allah sendirian dalam keadaan mengalir air matanya. Nabi sebut ada dua golongan, ha, dua mata yang terselamat daripada neraka Allah. Ainani, yang mana takkan disentuh oleh neraka Allah. Ainun, bahkan min khusyatillah, mata yang
menangis disebabkan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu mata pertama. Mata kedua ainun. Ha? Ainun tahrusu fi sabilillah. Ainun ha yang berjaga di medan jihad. Dua mata ini Nabi sebut yang takkan disentuh oleh neraka, terselamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok muslim muslimat dan kita ni cukup susah nak nangis. Cukup susah nak nangis bila ingat dosa-dosa kita. Bila ingat mati, kadang-kadang kita susah juga nak menangis. Siapa? Hati kita muslim muslimat, hati yang keras. Bila hati keras, susah kita nak menangis. Buat macam mana muslim muslimat kena? Nabi sebut apa? Golongan yang zikir sendirian. Fardu ain aku mengalir mata kita cuba muslim muslimat kan kita dah bangkit malam tahajud sebagainya kita bangkit malam seorang-seorang ada bangkit subuh 6 suku lebih kurang dah ni ada bangkit lebih kurang 5 suku kalau dia bangkit dia bangkit bersihkan diri dia ambil wuduk semua muslim muslimat sekalian dia mula sembahyang sunat tahajud 2 rakaat itu sembahyang sunat lagi taubat hajat sebagainya. Dia mula zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri dan sunyi sendiri muslim muslimat sekalian. Zikir kepada Allah ingat dosa-dosa dia. Tubana ila Allah. Ya Allah, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Sambil ingat dosa-dosa dia. Ingat dosa-dosa ya Allah, aku turun haji 3 sembahyang ya Allah. Ya Allah, aku bertaubat kepadamu. Ya Allah, turun aku haji 3 puasa ya Allah. Ya Allah, aku bertaubat kepadamu. Ya Allah, turun aku haji makan benda-benda haram ya Allah. Ya Allah, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Ya Allah, aku haji dedah aurat aku ya Allah. Ya Allah, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Ya Allah, aku pernah ya Allah durhaka kepada mak ayah aku ya Allah. Aku pernah thinking mak ayah aku ya Allah. Mak ayah aku pernah menangis sebabkan aku ya Allah. Ya Allah, mereka telah kembali kepadamu ya Allah. Aku tidak sempat aku minta ampun kepada mereka ya Allah. Ya Allah, mintalah aku minta taubat kepadamu ya Allah. Wa raja'na ila Allah. Ya Allah, aku kembali kepadamu ya Allah. Aku hari tinggal sembahyang dulu ya Allah. Aku tak mau lagi tinggal sembahyang ya Allah. Ya Allah, aku ya Allah dulu hari tinggal puasa ya Allah. Aku tak mau lagi tinggal puasa ya Allah. Ya Allah, aku sebagai isteri ya Allah. Ya Allah, dulu aku pernah ya Allah thinking suami aku ya Allah. Aku pernah durhaka kepada suami aku ya Allah. Aku tak mau lagi ya Allah durhaka kepada suami aku ya Allah. Aku sebagai anak ya Allah pernah thinking mak ayah aku ya Allah. Mak ayahku menangis disebabkan aku ya Allah. Mereka telah kembali kepadamu. Aku tidak sempat minta ampun kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Aku kembali kepadamu ya Allah. Dulu aku rajin makan benda-benda haram ya Allah. Aku jadi dedahkan aurat aku ya Allah. Aku tak mau lagi ya Allah makan benda haram. Aku tak mau lagi ya Allah dengan arah aku ya Allah. Wa raja'na ila Allah. Ya Allah, aku kembali kepadamu. Wa nadimna ala ma fa'alna. Ya Allah, aku menyesal sangat-sangat ya Allah di atas segala dosa yang aku lakukan ya Allah. Dia menangis muslim muslimah tidak menangis ingat dosa-dosa dia, menangis nak segala kesalahan dia, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, menyesal di atas segala dosa yang dia lakukan, menangis. Yang kelah mata tersebut orang lakuni akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Di bawah naungan Allah, di mana di pada mahsyar, di mana kita sebut tak ada naungan, manakah naungan Allah Subhanahu wa taala. Tengok muslim muslimat dan kita nampak ada 7 golongan tadi. Kita tak mampu nak masuk semua, mungkin kita minta moga-moga Allah Subhanahu wa taala golongkan dari kita sekurang-kurangnya 1 insya-Allah. Nah, moga-moga kita juga termasuk dalam golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja dapat naungan Allah, malah kita akan dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berupa apa? Dapat minum di telaga Al-Kahtar. Siapa-siapa yang dapat minum di telaga Al-Kahtar, makna dia tak akan rasa haus sampai bila-bila. Selama-lamanya. Dan makna dia dah dapat syafaat Nabi dan dapat syafaat jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dapat jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cerahlah dia nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga muslimat kan kita semua termasuk dalam golongan tadi insya-Allah. Riwayat Asy-Syaikhun yang hadis tadi, riwayat Asy-Syaikhun juga Asy-Syaikh Imam Bukhari dan Muslim serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, saya rasa muslim muslimat saya rasa pula dekat tu insya-Allah. Hanya baik daripada Allah Ta'ala yang berhubung kelemah kepada lemah yang sendiri yang terkena mana-mana pihak, tersinggung mana-mana pihak, sebut tak pun
minta maaf yang banyak. Jadi sebelum dia muslim, muslim nah, tidak. Saya ada sikit adalah pertama. Saya ni rajin kita buat bawa apa? Saya itu budak 10 lepas saya pergi sana buat penyertaan korban di Kemboja. Bulan 5 insya-Allah saya nak pergi pula bawa jauh dah. Jauh dah akak di Kemboja mana? Kembara akak di Kemboja. Bulan 5 mungkin cuma muslim muslimat nak bagi penyertaan untuk dibawa ke sana. Penyertaan apa? Akak di Kemboja. Mungkin siapa-siapa ada cucu ke? Mau dapat cucu ke? Ha, cucu tak akikah lagi. Nampak boleh bagi setompok berapa? Setompok satu bahagian daun teh RM50. Sekok kami RM50. Dan kita juga perlukan apa? Perlukan sumbangan-sumbangan untuk dibawa ke sana. Sumbangan tu apa? Sumbangan untuk beli beras kat fakir miskin di Kemboja. Sumbangan untuk beli gula hari mereka di sana. Mungkin tuan-tuan muslim-musliman ada zakat tu, ada siapa-siapa nak bagi sumbangan boleh silakan kita terima. Sebab di sana sangat-sangat memerlukan sumbangan kita. Bulan 5 baru saya nak pergi. Mungkin muslim-muslimat ada nak lagi, ada masa lagi boleh hubungi saya. Di luar sana ada petani yang mula pergi. Dia ada artikel Kemboja boleh ambil masa lagi. Nak lebih pun tak apa. Nak tolong sebar-sebarkan, nak bagi bagikan jalan-jalan pun tak apa, silakan. Ataupun muslim-muslimat nak pergi sumbangan hari ini pun boleh. Ada tabung kat luar sana. Muslim-muslimat ada kat luar. Ada atas meja Pokemon tabung yang terdekat. Jika petani boleh masuk dalam tahap tabung tersebut, sumbangan tu kita akan masuk, gunakan untuk salurkan kepada fakir miskin kepada bulan Mei nanti insyaAllah. Dan satu lagi, saya terima nama pun saya akan bawa produk. Produk sebetulnya buat mana tapi yang ini buat satu saja. Produk apa? Produk kesihatan. Sebab apa? Produk kesihatan ni adalah produk muslim, produk kita alhamdulillah. Apa produk tu? Ayam, salam, burung, walid. Siapa walid? Mungkin muslim-muslim pernah dengar. Dulu kita tengok sarang bumbung walid ni, tak ada orang kita boleh proses. Yang proses siapa dia? Bukan bangsa kita. Dari alhamdulillah ada sahabat kita, ada saudara kita, jemaah kita boleh proses sarang bumbung walid, buat ke dalam bentuk ayam muslim-muslim dan boleh bubur dalam bungkusan cukup cantik. Bungkusan cukup cantik ni boleh lawat produk yang pada bukan bangsa kita. Nampak? Itu dah pun kita. Dan dengan muslim-muslimat itu ayam. Dan apa khasiat dia? Kalau kita tengok muslim-muslimat dengan cinta silam, ada masuk sikit. Sarang bumbung walid ni kalau kita nak beli RM3,500 sampai ke RM6,000. Mahal. Itu belum proses. Kalau proses lagi mahal. Nampak? Dan dah ni sahabat kita dah proses dalam bentuk ayam. Masuk ke dalam botol cukup cantik. Contoh lah. Kita tengok. Dalam kita masukkan apa? Masukkan sarang mulik ada sikit dulu dan masukkan sikit madu. Nabi sebut Allah telah sebut apa? Dalam surah An-Nahl ayat ke 69. Ya khruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Keluar daripada perut-perut mereka, perut siapa dia? Perut lebah. Ha? Mukhtalifun alwanuhu syarabun mukhtalifun alwanuhu. Keluar apa? Keluar madu. Barang beza-beza warna. Di syifa kulinas di dalam dia apa ada penawar kepada penyakit ada pada manusia. Kita masukkan juga dalam ayat salam walid dan kita juga masukkan apa kepada manusia kucing. Banyaklah muslim muslimat yang nak kita sekarang yang dah di kat kita yang nak di kat saya sendiri yang kucing manis dia ada alhamdulillah dah mula pokok kucing manis dia dan dia tinggi dia pun alhamdulillah dah di pernah buat di kat Ampang sekarang pak cik ni kucing manis muslim muslimat sekarang. Dia ni setiap malam apa? Setiap malam dia bagi kecil malam. Dia kecil malam tu bukan mana kecil dah tidak. Malam-malam nampak? Dia kecil. Tak yang kecil. Dia rasa dah kuat dengan malam. Mana? Dia ada masalah kecil malam dia. Dia pun try alhamdulillah yang sekali. Dia ambil kat saya sendiri alhamdulillah. Lepas seminggu dia mula tak kecil malam macam sebelum tu. Alhamdulillah itu ingin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah beri kecubahan kepada dia. Jadi banyaklah muslim-muslimat yang restung. Dia restung di mana? Masalah restung, ada seorang abang di kita. Buat perlu masalah restung isteri dia. Sampai terpaksa pergi pakar restung. Doktor restung, sebagainya. Alhamdulillah. Dan tak dapat kesubahan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tak izinkan lagi. Sebab pagi-pagi muslim-muslimat terpaksa sediakan tisu. Tak. Itu habis. Sebab ini bayang disebabkan masalah restung. Dia pun try juga alhamdulillah. Sebab dia lebih dia try alhamdulillah.
yang mula berpuang sejumlah tadi dah mula sembuh satu dan izin Allah Subhanahu wa taala. Banyak muslim-muslim yang batuk dekat 2 bulan dekat saya. Batuk tengok 2 bulan di hospital sana Allah Taala izin kesembuhan dia cuba juga alhamdulillah dengan izin Allah Taala dia cuba 3 pagi sebab belinya bukan nak no ibu beli sat lagi langkah balik sebotol yang satu buah bin dah itu sadar dah cara minum sadar bukan makna beli sebotol balik sat lagi langkah lagi tu sebotol dah dia ada sukatan dia sukatan ni dia sukatan sehari sekali sebelum sarapan dia sukatan insyaAllah ibu punya sendiri muslimat akan rasa perbezaan insyaAllah ini izin Allah subhanahu wa ta'ala itu antara banyak lagi kat saya nak cerita pun banyak muslimat sedap harga ni bukan makna saja ni nampak macam ni makanya ni satu ringgit lebih pun ada puluh-puluh ringgit tak ada hanya belas ringgit sahaja berbagi 18 ringgit sahaja 8 ringgit itu muslim-muslimat kerana ibu tu beli makna sambil menderma makna membeli tu dan menyumbang ke dalam tabung pertumbuhan kebajikan iman berlebihan insyaAllah ha? Kita semua menyumbang tu beli makna sambil muslim-muslimat kita makan apa pun ubat pun ini kena ingat makan apa pun ubat pun kena niat betul-betul niat betul-betul makan ubat niat memang nak siap tapi bila dah siap nak gunakan tubuh benda siap tersebut untuk nak amalkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah Allah akan beri kesempatan kepada kita insyaallah Allah taala akan bersolat jadi kita doa sikit ya ustaz Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik wa ansur 'alaina rahmatak wa dhikr ma nasina. Ya dzal jalal wal ikram rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ولقد هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.